أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وأن الله يبارك لنا ولكم بقراءة الكتاب رياض الصالحين للإمام زكريا شرف النواوي وأن الله يبارك لنا ويبارك جميع مشايخنا ووالدينا في الدين والدنيا والآخرة وعلمنا وأصلفنا صالح وعلمنا وشيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين مسلمين للمسلمات حاضرين للحاضرات يا رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kedua orang tua kita, memberkati guru-guru kita dan memberkati semua para alim ulama dan memberkati semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita kitab Riyadhus Salihin pada hadis yang selanjutnya, iaitu hadis yang ke hadis yang ke-12 insya-Allah dalam bab yang ke-45 insya-Allah ya. Dalam bab yang ke-45 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala An-nasu ma'adin. An-nasu ma'adin. Kama'adin adh-dhahabi wal fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم ورواه البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda An-nasu ma'adin sesungguhnya manusia itu ialah seperti logam ya ma'adin itu artinya logam para jemaah sekalian logam di sini ialah disifatkan ya kama'adinidh-dhahabi wal fiddah seperti logamnya ataupun seperti emas dan perak ya itu manusia khiyaruhum fil jahiliyah orang-orang pilihan di antara mereka di zaman jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu adalah orang-orang pilihan pula di zaman Islam jikalau mereka menjadi pandai dalam hal agama wal arwah junudun mujannadah dan roh pula
Roh-roh pula adalah sekumpulan tentera yang berlainan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Maka barang siapa yang kenal dengan golongan roh-roh tadi, tentulah dapat menjadi rukun damai. Wama tanakara minha ikhtalafa. Dan sedangkan yang tidak dikenali pula dari golongan roh-roh itu, tentulah berselisihan. Iaitu maksudnya roh baik berkumpul, berkumpulnya ialah dengan roh baik, sedangkan roh yang buruk pula berkumpulnya dengan roh yang buruk. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Warawahu al-Bukhari, dan riwayat Imam Bukhari pula, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, al-arwah, iaitu roh-roh, sampailah akhir hadis yang kita baca tadi, adalah sesuatu adalah riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Keterangan daripada hadis ini, para jemaah sekalian, dalam menafsirkan pengertian, ya, berkata pengarang kitab Riyadhus Salihin, iaitu Imam Zakaria Sharaf Ad-Nawawi rahimallahu taala, ya, beliau memperjelaskan apa dia dalam menafsirkan pengertian roh itu adalah yang saling kenal mengenal, yakni ta'aruf. Di dalam hadis tadi ada sebut perkataan ta'aruf, dan yang tidak saling kenal mengenal juga ada dalam hadis yang disebut dengan tanakur, ya. Dua perkataan ini disebut dalam hadis yang kita baca tadi, ta'aruf, kenal mengenal, ya, tanakur, saling tidak mengenal antara satu dengan lain, ya. Berkata seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Abdissalam, hal ini yakin atau tidak kenal, ya, maksudnya adalah mengenai keadaan sifat. Artinya, andai kata anda mengetahui seorang yang berlainan sifatnya dengan anda, misalnya anda seorang yang berbakti kepada Allah, dan yang dikenal itu orang yang tidak berbakti kepada Allah, ataupun dia tiada mengaku tentang keberadaan Allah Ta'ala, ataupun dia mengaku tentang tidak adanya Allah Ta'ala, ya. Sekalipun kenal orangnya, tetapi tidak saling kenal mengenal jiwa, roh ataupun faham yang dianutnya. Sebaliknya, jika orang itu sama dengan anda perihal keadaan sifatnya, sama-sama berbaktinya kepada Allah, sama-sama berjuang untuk meluhurkan kalimat Allah, sama-sama membenci kepada kemungkaran dan kemaksiatan, maka selain kenal orangnya, juga anda sesuai jiwa dengan orang tersebut, rohnya akan sejalan dalam faham yang sama-sama anda anuti. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis lain disebutkan bahawa seseorang yang merasa jiwanya itu masih lari atau enggan mengikuti ajakan orang yang mulia dan utama amalannya, pula bagus kelakuannya, hendaknya segera mencari sebab-sebabnya, sekalipun ia sudah mengaku sebagai manusia Muslim. Selanjutnya, setelah penyakitnya ditemukan, hendaknya secepatnya diobati dan dibuang apa yang menjadikan ia sakit sedemikian. Cara inilah yang sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri dari sifat yang buruk, sehingga rohnya dan jiwanya dapat saling berkenalan dengan golongan orang-orang yang baik pula roh dan jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini hadis ini yang kita telah baca bersama, ya, memberikan kita penjelasan yang sangat-sangat baik, ya, yang sangat-sangat baik, para jemaah sekalian. Hadis yang kita baca bersama daripada Abu Hurairah radhiyallahu an,
beliau memperjelaskan bahawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawasanya manusia itu ibaratnya seperti emas dan perak. Ya. Sebelum kita pergi jauh para jemaah sekalian, sebelum kita membicarakan tentang roh dan sebagainya, ya. Apakah maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjelaskan emas dan perak? Ya. Asal usul manusia itu para jemaah sekalian, ya, dijelaskan asal usul manusia itu, ya, tadi petang sempat saya buka kitab syarahnya Riyadhus Salihin, iaitu Dalilul Falihin, ya, Dalilul Falihin. Pengarang kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Salihin ini, beliau memperjelaskan Nabi SAW mengibaratkan manusia itu sebagai emas dan perak kerana asal usul manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Cuma dari segi ciptaan Allah ini, ya, ada manusia yang berkelakuan baik, ada manusia yang tidak berkelakuan baik. Kita lihat salah satu manusia-manusia yang awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah Nabi Adam alaihi salam dengan isterinya Sayyidatina Hawa adalah sepasang anak mereka, Habil dan Qabil. Dan kita boleh lihat sendiri bagaimana dua bentuk manusia ini, ya, yang akhirnya terjadilah sejarah berkenaan tentang pertumpahan darah, pembunuhan dan sebagainya. Maka itu manusia. Dan kita boleh faham juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Sayyiduna Adam alaihi salam bahawasanya ciptaan Allah Taala, manusia ciptaan Allah Ta'ala adalah apa? Ciptaan yang baik. Hanya saja manusia itu apabila diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia salah menggunakan ciptaan Allah Ta'ala, maka terpecahlah manusia itu kepada dua bahagian. Satu yang disebut dengan baik, satu yang disebut dengan jahat. Ya? Apa tak ada lelaki perempuan ke Ustaz? Ya. Maksud saya manusia itu adalah lelaki dan perempuan. Apabila manusia itu dapat menggunakan akal fikirannya itu dengan baik, maka manusia itu, baik ia lelaki dan perempuan, tergolong dalam golongan yang baik. Apabila manusia itu, baik lelaki dan perempuan, tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik dan mengikuti rentak dan mengikuti hawa nafsu, rasa mereka, maka mereka tergolong dalam golongan manusia, baik lelaki dan perempuan, manusia yang jahat. Ya? Sebab itu, dijelaskan manusia ini diibaratkan seperti emas dan perak. Ada kalanya, manusia itu kalau diibaratkan seperti emas, maka mahal harganya. Dan ada pula manusia itu kalau diibaratkan seperti perak, maka harganya perak. Ya, mungkin kalau setanding dengan sama-sama perak, ya, sama-sama fiddah, ya, maka ini fiddah grade 1, grade 2, grade 3. Tapi kalau sudah datang emas, maka perak ini pun kalah. Nah, begitulah dia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perak ini berharga. Ya, walaupun emas itu berharga, tetapi kalau disalahgunakan emas itu, disalahgunakan emas dan perak itu bagaimana? Agama, walaupun nampak saja seperti orang ini menganut agama Islam, tetapi pada hakikatnya tidak. Dia memutarbalikkan fakta. Ya, ia mengkecohkan keadaan. Ya, ia merosakkan kefahaman. Ha. Maka walaupun dia emas, tak ada harga lah.
walaupun dia perak, tak ada harga. Ya. Tetapi kalau dia tidak memutarbalikkan fakta, dia tidak mengecohkan masyarakat, dia tidak kocar-kacirkan kefahaman agama Islam yang tulen, maka yang dinama emas ataupun perak, ia adalah satu barang yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal, dan senang cakap very rare, para jemaah sekalian. Ya, very rare. Nah, begitulah dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu baginda Nabi SAW memperjelaskan, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Kemuliaan kejahilan manusia itu di dalam zaman jahiliyahnya adalah kemuliaan juga manusia itu pada zaman Islamnya. Kalau, jika, kalau, ini sudah disinggung oleh Nabi SAW, jika walaupun di zaman agama Islam, walaupun manusia itu menganuti agama Islam, tetapi kalau dia faqihu, kata Nabi SAW. Apa maksud faqihu? Faqih. Apa erti maksud faqih? Faham betul dalam apa konteks agama. Jadi senang cakap bagaimana? Kalau sudah Allah hukumkan, kalau dalam agama Islam dihukumkan ini haram, maka haram. Kalau dalam agama Islam dihukumkan ini halal, maka halal. Ha, ya. Kenapa dari tadi saya senyum saja, para jemaah sekalian? Sebab apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW terjadi. Ya, terjadi. Ada zaman sekarang, manusia itu nampak saja, gambaran saja. Seperti apa? Orang Islam. Gambaran saja yang ia ini mengamalkan agama Islam, mengamalkan, mempraktikkan ajaran agama Islam. Nampak saja manusia itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hakikatnya ia memutarbalikkan fakta. Ya. Nama saja Islam tapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Ya. Nama sebut saja, di lisan saja, cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengotorkan ajaran dan fahaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ada zaman sekarang, para jemaah sekalian? Ada tak ada zaman sekarang? Ada, para jemaah sekalian. Ya, ada. Zaman sekarang ada. Maka kita lihat saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperjelaskan ini. Faham-fahamlah kita, para jemaah sekalian, ya. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan tentang ruh. Ya, tentang ruh. Al-arwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh-ruh itu junudun mujannadah. Tentulah dapat menjadi rukun damai sebagaimana yang tidak dikenali dari golongan ruh-ruh. Itu tentulah berselisihan. Nah, maksudnya apa? Ruh pun terbagi dua. Ada ruh itu yang baik. Ada ruh itu yang tak baik. Ya. Macam mana kita nak fahamkan ini, para jemaah sekalian? Nah, begini. Ya. Saya kasih contohlah, para jemaah sekalian. Senang saja. Contohnya ialah seperti apabila kita melakukan kebaikan, ketaatan, dan apabila kita menjalankan amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada kita, maka tubuh badan kita secara zahir nampak yang kita mengamalkan ajaran Allah. Secara batin pula akan merasakan ketenangan tatkala kita beribadah kepada Allah Ta'ala
Ya, bila kita sembahyang, bila kita mengaji Al-Quran, bila kita berzikir, bila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa kita tenang, tenang. Ya. Ah, itu ruh. Itu ruh para jemaah sekalian. Ya. Sekiranya sebaliknya, secara zahir, ya, nampak saja seperti ia itu mengamalkan ajaran agama Islam, tetapi sebenarnya tidak mengamalkan. Ya. Disuruh sudah sampai waktu solat tapi lambat-lambatkan solat, lingah-lingahkan solat, cari alasan yang munasabah agar supaya tak perlu solat. Akhirnya tertinggal solatnya dan ibadah-ibadah yang lain. Nampak saja yang dia ini murtah, dalam bahasa Arab murtah kita sebut. Apa murtah? Tenang, relax, happy. Tapi pada hakikatnya ruhnya itu tidak happy, batinnya itu tersiksa. Kerana apa? Batin pun perlu makan juga. Kalau tubuh badan kita yang zahir ini yang kita nampak cantik perlu makan, perlu berpakaian. Ya. Begitu juga jiwa dan raga kita yang batin. Perlu makan juga, perlu pakaian juga. Ya. Dan begitu juga, kalaulah katakan, kita sudah terbiasa berkumpul dengan perkumpulan yang baik-baik. Tahu-tahu kita berkumpul dengan perkumpulan yang mana salah satu dalam kumpulan tersebut, ataupun kumpulan itu, ataupun anggota di dalam kumpulan itu ada yang tidak baik. Kita tenang ke tidak para jemaah sekalian? Pasti tidak tenang. Ya. Pasti tidak tenang. Maka kita tak boleh nak apa? Kalau dalam bahasa Melayu kita boleh apa? Tak boleh ngam ya. Dia tak boleh link para jemaah sekalian, ya. Sebab yang satu putih, yang satu hitam. Jadi dia nak combine antara putih dengan hitam, dia tak boleh. Yang putih ni dia tak boleh jadi hitam, yang hitam ni tak boleh jadi putih. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kelabu, grey color. Dia tak putih, dia tak hitam pun bahaya juga tu para jemaah sekalian. Sebab itu, ya, bila kita membicarakan perkara ini para jemaah sekalian, ia ada sangkut paut dengan amalan-amalan seharian kita. Dia ada sangkut paut dengan kepribadian kita. Dia ada sangkut paut dengan kejadian yang Allah jadikan kepada tubuh badan kita. Allah jadikan kita apa? Mata. Apa lagi? Hidung. Apa lagi? Mulut. Apa lagi? Lidah. Apa lagi? Tangan. Apa lagi? Telinga. Apa lagi? Kaki. Apa lagi? Tubuh badan. Apa lagi? Perut. Apa lagi? Hati. Apa lagi? Kemaluan. Baik ia kemaluan yang depan ataupun kemaluan yang belakang. Minta maaf para jemaah sekalian, ya, kalau saya menggunakan perkataan seperti ini, ya. Ya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Di dalam Imamuna Al-Ghazali rahimallahu taala ada memperjelaskan ini. Ya. Kalau awak buka kitab Bidayatul Hidayah, kalau tidak silap saya pada bab yang kedua atau bab yang ketiga, ya, Imamuna Al-Ghazali rahimallahu taala membicarakan tentang perkara ini. Dan beliau, Imam Ghazali, mendatangkan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bersabda begini: Kullukum ra'in. Setiap kamu ini, iaitu manusia, baik lelaki dan perempuan, adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kamu
akan disoal berkenaan tentang kepimpinan kamu. Jadi apa yang kita boleh faham, apa yang boleh kita maksudkan ini para jemaah sekalian? Yang boleh kita faham di sini, yang boleh kita maksudkan di sini adalah apa? Ya. Setiap apa nama jiwa dan raga kita ini, kita ini manusia, ya. Kita ini adalah pemimpin. Pemimpin macam mana? Pemimpin yang pertama sekali ke atas diri kita sendiri. Allah ciptakan kita mata. Kita pimpin mata kita. Ya. Pimpin mata macam mana ustaz? Ya, pimpin mata dengan kita tidak memandang kepada pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah. Allah ciptakan kita telinga. Maka pimpin telinga kita. Jangan mendengarkan kepada pendengaran-pendengaran yang dilarang oleh Allah. Allah cipta kita mulut, Allah cipta kita lidah. Maka gunakan mulut dan lidah kita seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Tangan, kaki, gunakanlah untuk kebaikan, jangan gunakan untuk kejahatan. Tadi saya bilang perut, sama. Kenapa perut? Kita makan, kita minum. Maka perut kita ini jangan kita isikan dengan perkara yang haram. Apatah lagi yang tak dapat ditentukan di halal ataupun haram. Syubhat. Kita mau diisikan apa dalam perut kita ini? Makanan dan minuman yang halal. Begitu juga kemaluan kita. Jaga kemaluan kita. Jangan sampai kita korbankan kemaluan kita gara-gara mengikuti hawa dan nafsu kita. Begitu juga hati kita. Mana hati kanan kiri? Lupa saya. Hati boleh lupa macam mana? Hati kita pun jaga. Jangan sampai hati kita ini, ya. Imam Ghazali rahimallahu taala memperjelaskan apa? Ada di dalam apa? Di dalam kitab Ihya, juga ada di dalam kitab-kitab tasawuf, ya, seperti kitab Tanwirul Qulub, ya, ada memperjelaskan kepada jemaah sekalian. Diperjelaskan al-qalbu kazujaj. Hati itu seperti cermin, kaca. Cermin. Hati ini dia boleh terpancar cahaya, boleh terpantul cahaya, boleh terang cahaya. Cuba kalau kita ada cermin para jemaah sekalian, ya. Kita bila pakai baju, ya, sikat rambut, ya, kita kan tengok cermin, ya. Kita bila tengok cermin, kita akan nampak muka kita, kita akan nampak bentuk tubuh badan kita, ya. Cuba kita ambil lampu ataupun torchlight. Kita solokan lampu itu ke cermin tersebut. Terpantul tak cahaya dia kembali? Terpantul. Kalau hati kita seperti itu, apabila dihidupkan lampu dan terpantul cahayanya tu bounce back pada kita, itulah nama dia, hati kita itu bercahaya. Cahaya dengan apa? Ya, cahaya dengan zikir, cahaya dengan ibadah, cahaya dengan selawat. Selawat boleh ke cahayakan hati kita? Oh. Bahkan selawat merupakan satu amalan yang paling mulia. Tak ada amalan lebih mulia daripada selawat. Contoh pada jemaah sekalian. Saya kasih contoh tentang selawat saja. Ya, saya buka satu. Kita kalau nak sembahyang, kita perlu tunggu waktu masuklah. Tadi nak sembahyang maghrib, perlu tunggu. Ni sekejap lagi isyak. Dan bila dah tunggu waktu, macam mana cara kita nak sembahyang?
kita perlu tahu cara untuk sembahyang. Bila dah tahu cara untuk sembahyang, ya, rukunnya, syaratnya, perkara-perkara sunnah, makruh, batalnya, kita kena tahu perkara-perkara sebelum sembahyang. Sebab dia ada sangkut paut. Yang disebut dengan apa? Bersuci. Bila nak sembahyang, mesti wudu. Kalau badan kita hadas, hadas besar, kena mandi hadas besar. Kena tahu syarat-syarat rukun-rukunnya semua. Baru boleh sembahyang. Kita mau membaca Al-Quran, perlu berwudu. Kita mau berpuasa, perlu niat. Ya, perlu niat seperti kita nak puasa sunat, perlu niat. Ataupun kita nak puasa, apa nama, puasa Ramadan, perlu tunggu bulan Ramadan. Ya, kita tak boleh, awak puasa ke, dah seminggu saya puasa. Puasa apa? Puasa bulan Ramadan. Ini bukan bulan Ramadan, ini bulan Rabiul Awal contohlah, ini bulan Jamadil Awal. Ya, tak apalah saya niat puasa Ramadan, boleh tak sah puasa tersebut? Awak nak zakat. Nak zakat apa? Saya nak zakat. Tapi awak tak ada harta. Nak zakat kenapa? Tak boleh zakat. Awak nak haji. Kena tunggu bulan haji pun sama juga, kena tahu rukun-rukun syaratnya dan segala-galanya. Ya. Tahu-tahu keluar rumah, saya haji dah lah. Tahu-tahu pergi haji lain, masuk daripada hujung, keluar dari hujung, haji lah. Tak boleh masuk lain lah. Ya. Ataupun awak tahu-tahu pergi Saudi, duduk dekat Mekah satu bulan, lepas tu balik. Oh, daripada mana? Saya daripada Saudi, Mekah. Saya buat haji sebulan duduk sana. Ya. Bila awak pergi? Bulan Syawal. Satu bulan Syawal duduk Mekah. Lepas tu balik rumah dah jadi haji. Tak boleh. Salah. Ya? Awak nak kahwin. Ya? Tahu-tahu duduk rumah, rendiam, tahu-tahu keluar rumah. Saya dah kahwin dah. Seminggu dah kahwin dah. Macam mana nak kahwin? Kalau awak laki-laki, perlu ada orang perempuan baru kahwin. Kalau awak perempuan, perlu ada laki-laki baru kahwin. Mesti ada ijab kabul dan rukun dan syaratnya segalanya. Ya? Cuba kita bincang selawat. Pernah dengar tak kalau baca selawat tu perlu ambil wuduk? Pernah dengar tak kalau baca selawat tu perlu tunggu bulan Ramadan? Pernah dengar tak kalau baca selawat itu perlu ada harta? Pernah dengar tak kalau baca selawat tu apa? Perlu pakai kain ihram, perlu duduk dekat Mekah. Pernah dengar tak kalau baca selawat tu perlu tunggu masuknya maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Awak ada wuduk, tak ada wuduk, dalam keadaan hadas atau tidak, baik hadas kecil atau besar. Awak dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit, apa lagi? Dalam keadaan muda, dalam keadaan tua, dalam keadaan segala-galanya. Bila-bila boleh selawat? Betul tak betul para jemaah sekalian? Bila-bila boleh selawat? Sebab selawat azim, selawat agung, mulia agungnya selawat. Sampai apa? Bukan hanya kita selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Satu alam ini selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru jiwa itu, roh itu tenang. Baru ibadah kita tu tenang. Berarti boleh juga saya simpulkan di sini, kita mahukan jiwa kita itu tenang, ibadah kita itu tenang, roh kita itu tenang, doa kita itu mustajab makbul, perlu melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak melalui pintu siapa para jemaah sekalian? Tak apalah, saya tak nak pakai Nabi Muhammad lah. Habis apa? Saya nak pakai Nabi Daud lah. Kenapa awak nak pakai Nabi Daud? Sebab saya dengar cerita,
Kisah Nabi Daud. Nabi Daud ni suara dia sedap, lunak. Dia kalau baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, besi tu bengkok, lembik besi tu. Oh ya. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Sayyidina Daud tu suaranya sedap, lunak, merdu. Suara engkau macam mana ya Rasulullah?" Apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksimum puncak sedap, nikmat, lazat, lemak, merdu suara Sayyidina Daud alaihi salam baru permulaan, beginning, ibtidak bagi aku. Ini jelasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita baca hadis pun, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kita dengar kan. Ya, orang mengajar, awak mengajar apa? Saya mengajar hadis. Hadis apa? Hadis Nabi Ibrahim. Hadis Nabi Yunus. Hadis Nabi Nuh. Hadis Nabi Lut. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membantu kita di yaumil mahsyar. Nabi jelaskan, ana al-qasim wallah al-mu'ti. Aku yang membagi-bagikan, Allah lah yang memberi. Apa dia? Pertolongan. Dalam bahasa Arab disebut apa? Syafa'ah. Dalam bahasa Melayu dah disebut seperti syafa'at hadahu. Ini dia para jemaah yang dirahmati. Jadi balik kepada pengajaran hadis kita ini para jemaah sekalian. Kalau ada manusia yang jiwanya itu suka kepada kebaikan, maka jadikan diri kita sebahagian daripada kelompok tersebut. Kalau ada pula manusia yang jiwanya itu kepada kejahatan, maka cubalah kita membantu kelompok tersebut dengan agar supaya tidak terus-menerus dengan kejahatan, agar supaya dapat masuk dalam kelompok kebaikan. Sekiranya kalau kita tidak mampu untuk membantu kelompok yang tak baik itu, maka keluarkan diri kita daripada kelompok itu. Berarti apa? Jangan campur. Ini orang suka buat maksiat, kita dan nasihatkan, kita dah cakap dah begitu, tak mau dengar lagi. Ya sudah. Berarti kita sudah jalankan tanggungjawab kita. Selesai. Sebab itu berkata Al-Imam Al-Qutub Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibadi wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya, kalau tidak silap saya, ada dalam disebut dalam kitab Nasihat Agama, juga disebut dalam kitab Risalatul Muawanah, ya, kitab Imam Haddad juga ini. Juga disebut di dalam kitab Imam Haddad lagi satu yang namanya Tathbitul Fuad. Ya. Diperjelaskan apa oleh Imam Haddad kalau dalam bahasa Melayu begini. Wahai manusia, ya, gini. Jika engkau sedang berjalan dan perjalanan kau itu ada kotoran, jika mampu untuk engkau bersihkan jalan itu dari kotoran itu, maka teruskan perjalanannya itu. Tetapi kalau engkau tidak mampu
untuk membersihkan kotoran yang ada dekat jalan tersebut, maka pindahlah engkau ke jalan yang lain, walaupun jalan yang lain itu penuh dengan kesusahan, tetapi boleh menyelamatkan perjalanan kau itu sampai ke tempat tujuan, maka pilihlah jalan tersebut. Maka pilihlah jalan tersebut. Nah, begitulah dia para jemaah sekalian. Ya. Nasihatnya seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, seorang mujaddid ya, di zamannya. Dan banyak sekali karangan-karangan kitab beliau. Dan banyak dan salah satu amalan beliau yang masih dibaca zaman sekarang ini, ya, iaitu Ratib Al-Haddad. Maka mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan ruh dan jiwa yang baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, ampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita para jemaah sekalian. Lindungi zahir dan batin kita. Berkatkan rezeki kita. Berkatkan rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menerima semua amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memimpin kita, yang kita tetap di dalam jalan yang disebut seperti mana di dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah aku hidayah ya Allah. Siratal mustaqim, sirat adalah perjalanan, mustaqim yang lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak sengit-sengit, tidak ke kanan, tidak ke kiri, straight jalannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita kesihatan agar kita dapat senantiasa beribadah pada Allah. Dan juga mudah-mudahan para jemaah sekalian, hidup kita di dunia ini seperti mana yang tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal atas kepimpinan kamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, tubuh badan kita ini, kita dapat memimpin kepada arah kebaikan, dapat memimpin kepada arah yang yang diperintahkan oleh Allah dengan istiqamah. Dan mudah-mudahan kita dikurniakan kefahaman yang betul dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan seperti mana kita selalu mengharapkan pengampunan dari Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan kita selalu mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar, di hari akhirat kelak, kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab siksa kubur, diringankan tatkala kita dalam keadaan sakaratul maut, dan juga mudah-mudahan tatkala kita mati, matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah ya Allah. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ إيماننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد.
Allahumma barik fi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma nau Allahumma jubur ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengundur diri kerana waktu Isyak pun dah masuk, saya menasihatkan diri saya dan juga kepada semua para jemaah yang sedang menyaksikan pengajian ini di rumah saya. Pada asalnya pengajian ini di masjid, ya, kuliah ini anjuran Masjid Al-Abdul Razak, tetapi kerana kita dalam keadaan COVID, kita tak dapat nak mengadakan di masjid, maka saya mengadakan secara online. Kita ini hidup, para jemaah sekalian, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi sekali saja kita hidup. Saya nasihatkan ini pada diri saya dan juga pada para jemaah sekalian. Kita hidup sekali saja. Maka bila kita hidup sekali ini, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita datang sekali saja. Dia takkan datang dua kali. Maka awas, hati-hati, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan seperti mana Allah hidupkan kita dalam keadaan yang diridai oleh Allah Taala, kelak di yaumil mahsyar, kelak tak kala kita mati, kita mati dalam keadaan juga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah. Saya lihat di sini masya-Allah ada sebahagian dari jemaah dari Singapura, ada dari Indonesia, ada dari Malaysia, ya, yang mengikuti pengajian ini. Terima kasih banyak-banyak atas apa kesempatan yang awak apa terima kasih kerana awak sudi mengikuti pengajian saya ini. Ya, minta maaflah kalau dalam pengajian saya ada tersalah cakap ke, ya, terkasar bahasa ke, ataupun mungkin keterangan saya ni kurang baik. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di padang mahsyar kelak di bawah payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akhiri kuliah saya ini dengan saya berdoa kepada Allah Taala. Allahumma ya Rabbi ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سكيان terima kasih. وبالله التوفيق والهداية وبالرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.